Proses perceraian penyanyi Virgon dengan artis Inara Rusli terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Disinggung soal kemungkinan untuk kembali bersama Virgon, Inara tampak masih pesimis. Menurut Inara, salah satu faktor yang terpenting untuk rujuk adalah menurunkan ego masing-masing. Lebih lanjut, Inara dan Virgon akan kembali menjalani sidang perceraian dengan agenda saksi ahli. Inara juga memastikan dirinya sudah membuka pintu maaf untuk Virgon. Sebelumnya, pihak Inara Rusli absen dalam sidang perceraian yang beragendakan saksi ahli. Saat itu, pihak kuasa hukum Inara tak bisa hadir karena ada agenda lain. Kini, perceraian Virgon dan Inara Rusli masih terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sejumlah saksi telah dihadirkan dalam sidang tersebut, termasuk ibunda Virgon dan kakak kandung Virgon. Masalah rumah tangga mereka diketahui publik saat Inara yang mengungkapkan dugaan perselingkuhan Virgon di media sosial.